Baik, terima kasih rakan kita Nur Hayatul dan juga Daud Iskandar di Bandar Seri Begawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Audah. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi pada hari ini, Isnin 19 Oktober 2020. Dan sebelum itu Audah, kita ingin kongsikan dahulu keadaan cuaca di daerah Temburung. Pada pagi ini hujan dan apapun kita mengharapkan pada para pengguna jalan raya ataupun bis kita yang ingin membuat perjalanan pada hari ini, hendaklah tingkatkan kewaspadaan bis kita dan berhati-hati hendaknya selalu. Semoga apa yang bis kita rancang dan ingin lakukan pada pagi ini dilancarkan hendaknya, ya, insyaAllah. Baik, Audah, seperti biasa dari daerah Temburung juga kita akan kongsikan maklumat-maklumat semasa dan juga perkembangan terkini dari daerah Temburung. Baik, kita akan kongsikan mula-mula sekali di sini, di mana Majlis Rombongan Berdikir Jabatan Daerah bersempena dengan sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan diadakan pada hari ini, Isnin 19 Oktober 2020, yang mana Majlis Rombongan Berdikir akan berada di Masjid Kampung Labu Estate bermula pada pukul 5.30 minit pagi ini. Yang akan berada pukul 5.30 minit petang ini nanti. Jadi kepada audien terlibat di dalam Majlis Berdikir Jabatan Daerah Temburung, sepakat mengambil maklum, ianya akan diadakan di Masjid Kampung Labu Estate pada pukul 5.30 minit petang ini. Dan juga Majlis Berdikir bersempena sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga akan diadakan bersama dengan mualaf di kawasan Kampung Pendalaman, yang mana pada hari Khamis ini 22 Oktober akan diadakan di pos dakwah Kampung Selapun, yang mana acara akan bermula pada pukul 6.05 minit petang. Dan di antara perisian bersama dengan mualaf ini adalah sembahyang fardu maghrib berjemaah dan juga tazkirah serta majlis berdikir dan juga beramah mesra bersama dengan para mualaf di kawasan pendalaman yang akan diadakan pada hari Khamis ini 22 Oktober 2020 bertempat di pos dakwah Kampung Selapun. Baik, untuk seterusnya sudah kita akan saksikan bersama bahan yang telah pun kita sediakan untuk pagi ini. Kita akan bersama dengan pendekatan rakan setugas kita Siti Zawati yang telah pun membuat tinjauan baru-baru ini ke majlis penutup bengkel bahasa isyarat yang telah pun diadakan baru-baru ini. Untuk itu, apa kata kita saksikan bersama bahan yang dikongsikan ini. Bengkel Asas Bahasa Isyarat yang dianjurkan dengan kerjasama Bahagian Orang Kelainan Upaya OKU, Jabatan Pembangunan Masyarakat JAPIM dan Persatuan Orang Kurang Pendengaran OKP selama 3 hari telah pun menutup tirainya dengan majlis penyampaian sijil kepada 22 orang peserta bengkel yang terdiri daripada Ahli Pusat Kegiatan Warga Emas PKWE Temburung bertempat di Dewan Serbaguna Kem Latihan Program Khidmat Bakti Negara PKBN Batu Apoi Daerah Temburung. Hadir selaku tetamu kehormat bagi menyampaikan sijil tersebut Yang Mulia Dayang Hajah Nur Ashikin binti Haji Johari, Setiausaha Tetap Kebudayaan dan Kemasyarakatan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Turut hadir yang berhormat Awang Haji Imran bin Haji Sabtu, Ahli Majlis Mesyuarat Negara, selaku penghulu Mukim Bokok dan peserta bengkel. Yang Mulia Pengiran Muhammad Amir Mubarak bin Pengiran Haji Hashim, pemangku pegawai daerah Temburung. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah dan doa selamat yang diketuai oleh Awang Haji Hamdan bin Haji Bakar, salah seorang peserta bengkel, dan diteruskan dengan nyanyian Oh Kanak-Kanak menggunakan bahasa isyarat daripada peserta bengkel. Kanak-kanak,
turut menyerikan tayangan video pendek mengenai aktiviti yang diadakan oleh para peserta sepanjang mengikuti bengkel. Majlis diakhiri dengan penyampaian sijil kepada para peserta bengkel yang telah pun disempurnakan oleh tetamu kehormat majlis. Kepahaman bagi saya, bengkel ini boleh dipahami kalau masa yang lanjut sedikitlah, misalnya macam satu minggu ke apa. Dan ini boleh jadi pahami ya, daripada yang sebelumnya, kami langsung dah tahu macam mana daripada huruf A sampai Z ini dan mengita apa ni hari dan bulan dan tahun. Ini alhamdulillah sudah mengetahui serba sedikitlah, walaupun lupa boleh jadi ingat lagi. Alhamdulillah, mulai pada 13 hari bulan hinggalah 15 hari bulan hari ini berakhirnya bengkel bahasa isyarat yang telah diberikan peluang kepada warga Emas Daerah Temburung. Kami merasakan bengkel ini sangatlah berguna bagi kami untuk berkomunikasi bukan saja dengan orang-orang yang kurang upaya, tetapi ianya berpendapat kepada warga Emas. Di mana warga Emas ini adalah banyak mengalami dari segi pendengaran dan apa-apa juga kekurangan mengenai dengan warga Emas, jadinya syarat ini dapatlah sedikit digunakan untuk menjalani kehidupan harian. Dan seterusnya kita dengarkan bersama Muhammad Faizal bin Haji Pilok, penolong pengajar kanan Pusat Bahagia Brunei Muara selaku tenaga pengajar. Alhamdulillah, mengajar bahasa isyarat ini memang banyak cabarannya. Pasal dalam bahasa penggunaan bahasa isyarat ini bukanlah bahasa yang digunakan setiap hari, tapi ia lebih pendedahannya kepada orang kelainan upaya pendengaran. Jadi kenapa diajarkan warga masa ini, didedahkan warga masa ini kepada bahasa isyarat adalah untuk memberigahkan bahasa isyarat ini jika sekiranya berhadapan dengan orang kelainan upaya pendengaran. Walaupun pada hakikatnya negara Brunei Darussalam penduduk yang orang kelainan upaya pendengaran itu memang dah ramai, tapi it's a good exposure, pendedahan kepada orang ramai mengenai dengan penggunaan bahasa isyarat. Dan cabaran di antara cabarannya adalah terpaksa kita ni belajar balik-baliklah, tidak dapat sekali saja pasal ia jarang digunakan. Ramai yang berhasrat untuk menyertai bengkel bahasa isyarat bolehlah menghubungi bahagian orang kelainan upaya di talian 2330315 atau email kepada pusatbahagia@gmail.com. Ya, dan itulah tadi bahan yang dikongsikan dari daerah Temburung dalam pendekatan rakan setugas kita Siti Zawati yang mengongsikan mengenai majlis penutup bengkel asas bahasa isyarat yang telah pun diadakan baru-baru ini yang disertai oleh Pusat Warga Emas Daerah Temburung, yang mana bengkel diadakan selama 3 hari. Dan alhamdulillah, satu bengkel yang amat bermanfaat terutama kepada masyarakat agar lebih memahami dan mengetahui bahasa-bahasa isyarat ini, dan ia amat berguna terutama sekali mereka yang berhadapan dengan mereka yang berkelainan upaya ataupun mereka yang mempunyai masalah pendengaran. Jadi mudah-mudahan bengkel seumpamanya akan memberikan manfaat kepada para peserta. Baik Auda, untuk seterusnya kita akan beralih pula bersama dengan rakan kita di Bandar Sebegawan, Nur Hayatul dan juga Daud Iskandar. Kata dari saya, sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.